semuanya, kembali lagi sama Indonesia. Gua Artes atau bisa dipanggil Dangkal. Kali ini gua pengin coba review semua buah yang ada di Mimsy, teman-teman ya. Di Blossfruit palsu nih. Gua pengin lihat buah apa yang paling cocok buat PVP, buah apa yang paling cocok buat branding, buah apa yang mythical tapi jelek ya kayak graffiti. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share dan klik tombol bell buat tahu sob juga. Jangan lupa juga subscribe ke gue tuh Artes subscribe. Langsung ke video. Oke teman-teman, jadi di Mimsy ini dapetinnya gimana sih? Nah jadi dapetin buahnya gimana? Nih gue udah banyak banget di sini ya. Dan ini tadi udah banyak yang diambil terus di riset biar nggak nge-like ya. Nah kita pertama gacha, chance ya buahnya tuh yang common ada 4, uncommon ada 3, rare ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, legendary ada 4. Dan kalau gacha ini chance-nya itu 0,44 dan legendary yang rare itu 3,08. Dan kita coba kalau gacha dapat apa? Dapat rare 2, jelek gitu sih ya, jelek. Kalau misalkan yang ini yang pakai gems kalian juga bisa, tapi chance-nya sama. Jadi ya sama aja, mendingan ya gue gacha 10 kali nih, gue contohin ya. Chance-nya sebenarnya sama, tapi ya kalian di sini tuh enaknya gak usah nunggu 3 jam. Insting tolong jangan di spam ya. Nah jangan, kalian gak usah nunggu 3 jam untuk apa namanya, untuk gacha. Jadi kalau misalkan kalian, itu suara apa? Suara insting. Makanya itu orang lain bisa dengar, anehnya begitu. Tolong jangan pakai insting. Tolong banget jangan pakai insting, berisik. Nah itu buahnya dan ini kita jatuhin aja ya. Ini yang ungu juga sebenarnya kita gak butuh karena Gampang banget dapetinnya. Nah, gue pertama bakal review dari dog dulu ya. Atau enggak, dog ntar aja deh. Nih kita, ini gue dognya ada 6, Doa ada 6, Dark ada 14, Plopa ada 6, Flame 7, Pau, ya pokoknya ini ada 8. Tolong jangan pakai insting, gue ulang lagi. Jangan pakai insting, please. Dan kita pertama dari yang paling jelek dulu deh ya. Dari yang paling tidak rare maksudnya. Invisible, nanti gue dog bakal makan lagi, gak apa-apa. 4, kita lihat buah Sukenomi teman-teman ya. Ini adalah buah terkutuk di GPO. Karena GPO kan juga ada Fruitifier dan setiap kali ada Fruitifier pasti Suke. Kalau di Blossfruit kan Fruitifier belum tentu kroket kan. Kalau ini Suke udah pasti, kalau GPO tuh Suke udah pasti. Enggak pernah light, enggak pernah apa, Suke udah semuanya. Cuma itu enggak selain banget. Oke, kita makan nih coba ya. Kita makan buah Suke. Skill ada apa aja? Invisible, satu doang skillnya. I'll be back. Udah begitu doang. Kalian insting bisa ngeliat gak? Bisa lihat pakai insting. Oke, coba hilang. Darahnya kelihatan sih. Darahnya kalau nggak ally berapa? Sabar. Tolong jangan spam insting, please banget. Tolong jangan spam insting. Oke, kalau kita nggak ally, ya darah. Iya kelihatan sih Happy. Darah itu informasi loh, informasi banget loh. Itu informasi banget loh ya Happy. Iya itu informasi banget loh. Nggak enak. Tapi kalau buat PVP gimana ya? Kita coba kali ya. Kita tes. Kita tes PVP ya. PVP Arena. Kita tes. Tolong jangan pakai Uno ya. Karena Uno tuh OP banget teman-teman. Kita weaponnya senjatanya pakai purple katana aja. Oke. Dan gue bakal start reset. Di sini refund-nya berapa sih? 50 gems doang, murah. Dan kita bakal pakai melee, health sama weapon. Oke. 3 lawan siapa nih? Yang tidak pakai invisible siapa? Noprochan pakai apa? Ya udah, Noprochan ayo. Ayo Prochan. 3, 2, 1, mulai. Gimana ya, guys? Dan ini, dan dia kita bisa ngilang terus sih. Dan kalau kita ngedes kelihatan. Ini antara gue yang jago atau gimana nih? Sama aku deh. Jangan, kalau Happy kan invisible buahnya sama kan? Sama aku deh. Ntar tunggu cooldown. Dan ini cooldownnya lumayan lama loh. Ya, jangan fly juga bang, berisik bang, flynya bang. Oke, 3, 2, 1, mulai. Ma. Ketahuan banget ya. Oke. Woi, sky camping. Salah skill gua. Mantap. Iya, enggak enak buat PVP. Kurang enak. Kalau buat farming gimana? Apakah kalau kita invisible musuhnya nggak bisa nyerang kita? Coba kita lihat ya, bisa nyerang atau tidak nih ya. Kalau bisa ini enak banget. Yaudah nih, kita tes ini aja ya. Oke. Kita invis. Coba kita serang. Wait, what? What? Bro, hell lah, ini OP gak sih? Bro, ini enak banget. What? Coba ke bos. Tolong TP-in. Bro. Wah, ini OP sih. Kalau dari awal kalian pakai buah ini. Tapi kalau sama dog-nya enggak, sama dodge-nya enggak.
sama dosen si Nuprochan. Tolong Ella ya. Kalau dari awal pakai ini kalian enggak usah naikin health sama sekali. Wah, ini buah awal-awal enak sih. Kalau kalian gacha enggak oke, pakai ini aja. Karena ini udah pasti dapat buah ini. Ini OP sih. Jujur ini OP. Ini OP enggak sih? Ini OP enggak sih? Tapi kalau lu udah invis, enggak bakal bisa hilang happy. Kecuali lu pencet lagi fly power. Fly power itu cuma terbang doang. Tapi ada cooldown-nya juga. Dan ini sih cepat dock sama yang lain atau enggak? Coba kita tes dari sini ya. Nah, kita coba tes dari sini, lurus terus. Dari 0 ya, bukan dari 1 guys ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 detik ya. 8 detik ke ujung. Ya kita mimbis dulu kali ya. Sebelum mimbis kita mimbis dulu. Mimbis kalau pakai yang invisible ngaruh enggak? Coba yang lain jangan nyerang. Yang lainnya minggir. Yang dotsnya minggir. Ah, masih bisa keserang. Nah, kalau yang lainnya minggir. Menjauh. Tadi tuh gua kena serang karena ada dotsnya itu. Jadi dia nyerang dotsnya kena gua. Kayak serangannya AOE gitu. Kita coba. Bisa kah? Wait. Dia coba dia nyerang lagi deh. Bentar, kita tes dulu nih. Dia nyerang lagi enggak? Ah, masih bisa nyerang dia. Enggak. Oke, masih bisa nyerang. Kalau bom, coba kita lihat bom. Ini bisa nge-damage enggak nih? Tadi kan enggak bisa nge-damage kan skill-nya kan? Kalau ini bisa gak nih? Ada 2 skill kali ini ya. Ini padahal masih common. Ada 2 skill, tadi 1. Bisa. Oke, bisa. Kita coba ganti stat dulu ya. Ganti ke health, weapon, sama power. Skill 1. 14.000 lumayan sih. Oke, ini kita bunuh dulu. Kalau skill kedua, 12.000. Oke, sakit yang skill pertama. Oke. Kita coba PvP. Masih bagusan yang invisible. Masih bagusan si Suke. Oke, coba. Lawan Happy lagi. Lawan Happy. Mana Happy? 3, 2, 1. Mulai. Gak kena. Wah, sakit. Invisible kalau gak ada haki masih agak bingung dikit. Kok masih bisa kena sih? Tuh kan? Kalau gak ada haki masih agak bingung dikit sih. Bener. Tuh, range-nya gede banget itu ya. Oke, dia udah gak ada skill itu. Ini gue salah naro. Nah, gitu dong. Nice, kena. Emonnya sakit sih, jujur aja. Wah, salah gue. Mati. Kita coba ya. Kalau misalkan kita pakai buah berikutnya. Ini bom gue rating agak kurang sih tadi yang bomnya. Bom gue rating 4 dari 10 deh. Diamond, coba kita diamond. Tolong insting jangan di spam. Diamond skillnya gimana? Z. Defense doang kah? Coba happy M1 gue. Kalau gak pakai. Berapa tadi damage-nya? 2000 berapa? Lagi. 2785 ya. Kalau ini berisik amat itu. Ini berapa? Ush, jauh ya. Oke, coba ini gue makan spin. Bisa enggak? Oh, you cannot eat this power while transform. Oke, kita coba makan sekarang coba. Yang spin ini kita coba stat gue ini dari apa? Ini gue refund statnya murah soalnya kan di sini lebih jauh lebih murah dibanding Bloodsport ya. Bener-bener jauh banget parah. Skill Z ya, damage-nya berapa? Oh, itu jauh juga ya. Jauh juga range ya. Sebenernya kita bunuh dulu ya. Oh, yang ini aja deh. 13.000. Oke. Skill X ya. Oh, tadi agak delay. Bentar. Tergulang lagi. Ada spin fight juga. Helikopter. Boleh lah. Oke, coba skill X-nya berapa? 13.000 lumayan sih. Tiba-tiba datang. Barakopter, udah happy, udah. Copyright. Oke. Buah barrier dari damage. Dari kita dari damage-nya aja deh ya. Barrier itu damage-nya berapa? Ada damage gak? Kok ini gak ada damage ya? Coba skill Z. 9.000, oke. Skill X? 9.000 juga ya. Tapi skill-nya 4 sih. Iyalah, 8.000-9.000 semua kah? Barrier? Wih, keren sih, terbangnya keren sih. Ini skill X tadi bener 9.000-8.000 kan? Iya, 9.000-8.000. Terbangnya keren sih. Iya, bisa nge-trap. Tapi gak bisa kayak gak bisa kendaliin. Tapi bisa combo sih ini. Kita cobain Muay. Skillnya Muay Punch. Oke. 14.000 lumayan. Skill X-nya? Oh, kena dua. Kita bunuh dulu. Oke, kita coba nih ya. Kalau kita agak kasihan dikit lah ya. Muay statue di depan sini aja. 14.000 lumayan. Muay shield apa nih?
Oh, enggak bisa diserang. Tapi beda sama ini. Kalau yang ini enggak bisa diserang tapi dia kita balikin. Kalau tadi benar-benar cuma enggak bisa diserang doang, enggak dibalikin. Oke. Muay teleport. Kok kayak flash step ya? Oke, send skill Z. Send launcher. Harus ditahan. Itu harus ditahan. Skill X dulu deh, skill X. Send trap. Kayak skill C-nya di Bloodsport ya. 9000 lumayan. Skill C. 9400. Oke. Skill V. 11000. Oke. Oke. Skill Z-nya berapa nih? Totalnya. 9500. Oke, berikutnya Ice. Wih, Ice Flight. Kayak barrier tapi bawahnya ganti gitu. Oke. Skill Z-nya berapa nih? Ice Snipe ya. 9300. Skill X-nya? Dia nge-stun. Oke, 9300 juga. Skill C. 9400. Oke. Oke. Kalau misalkan skill V, sabarin kita panggil dulu sini biar gak kena yang lain ya. 9700. Dan ini nge-stun semua kah? Iya, bisa jalan di air gak? Coba kita lihat, bisa jalan di air gak? Bisa bosku! Bisa bosku! Tapi kok animasi kayak agak jelek gitu ya kalau ngedash ya? Terbang di air juga bisa nih, tapi kan gue shark jadi gak ada damage. Oke, okay. Oke. Okay. Boleh lah ini buat nge-stun mah bagus ini. Oke, okay, water. Gue udah pernah maki nih. Skill satunya. Skill Z. 9900. Nge-stun. Skill X. 11000. Skill C. 9400. Oke. Okay. Skill V. Coba. Ini. B ya. Tapi kalau misalkan gua enggak pakai shark, gua di air kena damage gak ya? Gua di air kena damage enggak? Coba kita tes kali ya. Tolong TP-in dong ke awal. Makasih. Gua coba nih. Gua enggak pakai shark ya. Mungkin buaya hilang. Tapi masih di sana. Harus ini ya. Coba ya. Gua rabbit nih ya. Di air kena air enggak? Di air kena damage enggak? Nggak kena gue, nggak kena damage. 6,8 dari 10. Yang gold. Kita coba nih yang gold. Golden Shark. Skill Z-nya 14.000. Oke. Skill X-nya 14.000. Ini 28.000 bagi 2 karena kena 2 ya. Skill C-nya Golden Body. Oke. Golden Cloud apa tuh? Flying Nimbus. Flying Nimbus dari Goku. 5 ya. Kalau nggak pakai 7. Oke. Lumayan sih ngurangnya sih. Berapa persen itu? Lumayan sih. Gue rating 8,3 dari 10. Tadi Diamond gue rating berapa sih? Gue lupa deh. Ya pokoknya ini 8,3 dari 10 ya. Coba Snow. Gue belum pernah nyobain Snow nih. Oke. Okay. Snow. Skill Z-nya berapa? Skill Z Snowball Throw. Keren sih, gede juga. 9000 doang gak ya? Karena tadi kena 2. Bisa nge-spam tapi. Udah cepet. 9300. Skill X-nya? Oke, ini itu tolong tapin ke yang pulau lebih sakit. Skill X ya. 9000 juga. Skill C-nya domain, snow domain. Range-nya gede sih ini. Tapi gue gak tau berapa nih masalahnya. Kok gak bisa emon gue? Coba, kita agak kesinian dikit lah ya. Bos aja dah. Mana bosnya? Bosnya mana? Nah, ini dia tuh. Gue ke bosnya. Ada snow flight juga. Saya kayak flying nimbus. Kecepatannya sama kayaknya. Kayaknya sama deh. Coba, snow domain. 9400 juga sih. Snow turret. Lumayan. Ditambahin bowler ini. Lumayan sih. Ya tapi bentar doang sih. Total damage-nya berapa? Sampai dia dispawn total damage-nya berapa? Kita coba ya. Kita lawan Mr. Beast nih. Enggak, kita lawan Tuan Buas, sorry. Damage-nya berapa totalnya? 9000 juga. Gimana ya? B aja ya. Biasa aja sih. 6,5 dari 10 deh. Ini apaan? Ini jump scare kah? Feeling gue ini jump scare sih. Feeling gue ini jump scare. Bener kan? Oke, okay, berikutnya tadi udah snow pow. Oke, okay, ini buah yang enggak pernah diupdate di Bloodsport ya. Skill Z-nya berapa? Skill Z? 9300. Skill X-nya? 11.000 lumayan. Skill C-nya? Kayak 9.000 dah. Kayak tadi ada karadanya deh. Kena sinya enggak sih? Coba skill X-nya. 11.000 bener nih. Skill V? Sabar, itu bisa nge-heal kah? Coba gue tes. Bisa nge-heal gak? Sabar ya, gue coba setengahin darah gue, bisa nge-heal gak itu? Sabar, nunggu cooldown dulu, oke. Coba setengahin darah gue, coba. Wih, nge-heal lah, bang. Wih, nge-heal kenceng loh. Ih, nge-heal kenceng loh itu. Ini gue rating 8,7 dari 10.
enggak, 9 sih karena bisa nge-heal. Pau, pau nge-heal kenceng. Oke, berikutnya Flame. Kita coba ya Flame. Skill Z-nya 10, 11.000, oke. Skill C-nya, ini combo potensial gede sih. 9.000 skill. Tadi X ya, skill C-nya 9.300. Kita bunuh dulu. Skill V-nya 9.700. Oke. Ih, terbangnya kenceng ini. Ntar mungkin kalau misalnya ngetes terbang kencengnya mungkin di video berikutnya kalau kalian mau ya. Berikutnya Dark. Kita coba ya. Skill Z-nya damage-nya berapa? 10.000. Oke. Dan ini mythical ya teman-teman ya. Skill X, oh itu ditahan, sorry. Skill C nge-stun juga 9.400. Skill X-nya 18.000 dikurang, ya 9.000 juga lah, 9.400 juga. Skill V-nya 10.000 dan dia nge-stun juga. Ini enggak sih. Enggak ya. Bagusan yang lain enggak sih? Karena ini mythical, gue rating 3 dari 10. Coba Floppa. Kita coba Floppa nih, mythical kedua. Kita makan. Skill Z-nya, ini jangan itu berisik bosnya. Floppa flight-nya nyanket bodo amat. Coba skill Z-nya berapa nih? 11.000 lumayan. Skill X-nya? Sabar, tunggu cooldown. 9.400. Oke, skill C-nya. Wih, bener 18.000 tuh. Gak salah lihat gua. Tolong. Coba. Mendingan sini. Coba, flow pass right. Oh iya, saya salah tadi. Nah itu 9.400, oke. Skill V, flow pass meteor. Kena 2, aduh. Kena 2 mulu lah. Ini damage-nya lumayan sih. Damage-nya lumayan dan banyak yang nge-stun juga, 10.000. Nih, yang nge-stun, berapa yang nge-stun ya? Semuanya yang nge-stun ya, kecuali skill 1 ya. Iya, semuanya yang nge-stun kecuali skill 1. Buat PvP lumayan nih, buat PvP. Ya, gue rating, ya ini buat PvP bagus banget nih. 9.1 dari 10. Oke, berikutnya Dog. Menurut gue, Dog ini tuh buah paling bagus buat farming. Kenapa? Ntar gue tunjukin. Skill Z-nya, damage-nya, dan ini AoE ya, 9.400. Skill X-nya 9.500, kan dikurangin tadi ya, 9.400. Skill C-nya 9.400. Skill V-nya itu nge-summon, dia nyerang. Kenapa gue bilang lebih bagus teman-teman ya? Karena gini. Guys, yang pakai Dog, tolong tepein ke Moai dong, Moai. Ayo, yang pakai Dog sini. Triknya gini teman-teman. Kalian cari orang ya, cari orang. Kalian nge-spam gini. Cari orang untuk spam V. Spam V Dog. Jadi tinggal begini, kita cuma diem doang dapat quest-nya. Ini start gue. Bener. Dah, dapat. Gampang banget. Dan ini skill-nya AoE semua kecuali. Enak banget ini buat farming, apalagi kalau kalian rame-rame. Kalian tinggal auto-clicker aja pakai counter-clicker ke sini. Nggak sama skill V sih. Pakai tiny task, EV gitu. Wah, enak banget ini. Ini gue rating untuk farming 10 dari 10. Untuk PvP 7.5 dari 10. Sekarang Do. Oke, Do ya. Nah, kita coba sekarang buah Do. Ini buat farming ya oke juga karena kita bisa narik. Tuh kayak gitu, damage 9.300. Kalau skill X ya, damage-nya 10.000. Skill C-nya 10.000 juga. Ini tadi dibagi 2 ya. Nah, skill V-nya nanti kita habis ini ya. Skill V-nya itu AoE juga 9.300. Dan ini kenapa gue bilang bagus buat PvP? Karena gini. Coba tolong tepein dong. Nah ini stun semua ya, bener-bener stun semua. Coba skill F. Nah, sini Aqua, mana Aqua? Kita coba nih ya, kita lawan Aqua. Mana Aqua? Oke, kita kick dulu. Oke, 3, 2, 1, mulai. Tuh, enak banget gak sih? Enak banget tuh. Duh, enak banget kombonya. Buat PvP ini menurut gue 9.5 dari 10. Buat farming 8.5 dari 10 lah. Jadi kalau mau kalian mau PvP ya, saran gue ada banyak sih sebenarnya buah-buah PvP. Tapi kalau buat farming di Goldfruit tuh buda, no debat, udah, no debat buda. Tapi kalau di sini no debat Dog. Kalau rame-rame, sebenarnya kalau sendiri juga Dog juga enak sebenarnya sih. Kan kalau di Goldfruit buda, kalau di sini Dog. Nah begitu. Udah ngerti? Nah tapi sebelum kita video selesai, kita coba Every for All teman-teman ya. Nggak jadi banyak yang belum maksimal. Oke, berarti makasih udah sampai akhir untuk like, comment, share dan klik tombol bell sama seperti juga. Dan kalau misalnya kalian mau gue main lagi game ini, kalian komen di bawah kira-kira gue berikutnya ngapain. Makasih semuanya. Bye-bye. Like dan subscribe karena kita menyentuh 1 juta subscriber teman-teman. Dadah.